Pergi tidur, dah malam. Terima kasih. Pandai korang main wayang kulit. Berbakat macam akak. Jadi, bolehlah kita orang buat persembahan? Boleh. Cuba tunjuk patung wayang kulit ke orang. Opah nak tengok. Ni, Opah. Bolehlah tu. Dua je. Lebih pun tak apa. Boleh aku jual. RM2. Kenapa? Aku salah cakap ke? Eish, bukan senang nak buat. Bolehlah tu. Nanti atau boleh tengok kita orang main. Bawa tomat sekali. Atau buat kain eh? Bolehlah tu. Yalah, bolehlah tu. Bolehlah. Atau kan hebat? Yalah. Yes, saya senang. Saya pun mau tengok. Tengok apa? Ini Atok kenalkan. Tok Mat, legenda wayang kulit. Atok belajar dengan dia lah. Apa semua ni? Kami nak persembahkan wayang kulit bertajuk Di Sebalik Tabi. Sini duduk, Mipin. Mat, sini. Alang, mari. Sabarlah, tuanku.
Tak sangka korang pandai main wayang kulit. Atuk ajar. Ha? Patung ni? Atuk ajar juga. Dah agak dah. Yelah, Mat. Kalau kita tak ajar dia orang, siapa lagi? Kita mesti tanamkan minat dan sayangkan wayang kulit ni ke dalam jiwa mereka. Kalau tak, hilang begitu saja. Betul-betul-betul. Setuju. Tok Mat, cantik tak wayang kulit tu? Cantik. Jangan marah. Budak kecil sudah bangun. Rumah, bikin kuih dan banyak lagi kerja. Lah, tak tahu pun dah nak dipavali. Uncle ada buat muruku. Ada, ada. Mestilah. Makan sendiri-sendiri tak ada ajak uncle lah. Dah habis. Nak lagi? Hanya. Tak ada malu punya budak. Huh? Tak apa, tak apa. Hari di Pavali. Datang rumah uncle. Ajak kawan-kawan semua. Nanti boleh makan banyak-banyak. Ada muruku, ada halwa, ada jelebi, ada anir asam, ada banyak lagi. Roti canai capati, nasi kering, kari kambing, idli dajah, semua ada. Dipavali, dipavali. Banyak ni makanan. Mestilah. Nama pun Dipavali.
seronoknya semua. Menari-nari lagi. Kenapa, Mimi? Tengok! Rainbow kacau kita orang buat kolam. Apa susah? Buatlah balik. Sudah banyak kali buat. Ish. Apalah Rainbow ni? Aku tahu apa nak buat. Jangan main tengah jalan. Bahaya. Baik, Oma. Nak naik? Belakang. Yeay. Sudah, sekarang mau naik, kan? Jom ya, Oma. Tak nak. Aku jalan lagi cepat. Okey. Banyak barang kau bawa? Yalah, semua barang di Pavali juga. Opa, kita orang ikut Uncle ya. Boleh, Opa? Pergilah. Baik-baik. Jangan nakal. Mutu? Ya, udah. Jaga cucu aku ni. Okey. Di Pavali nanti datang rumah. Jangan lupa. Yalah. Selamat di Pavali. Terima kasih. Sepi. Ha!
Jangan marah-marah. Binatang pun mau makan juga. Betul tak? Ayo, ini berita lama punya.